pengakuan dan rapat kerja pengurus MUI Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gunung Kidul periode 2018-2023 diadakan pada hari Sabtu 10 Maret 2018. Pengukuhan dan rapat kerja ini dilaksanakan dengan harapan ke depan supaya dapat menanamkan nilai-nilai spiritual atau agama dalam bidang apapun di daerah-daerah Gunung Kidul. Harapan ke depan di Gunung Kidul sebagaimana visi misinya MUI Gunung Kidul adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritual di daerah masyarakat Gunung Kidul, baik di bidang apapun yang dikembangkan oleh Pemda Gunung Kidul, ekonomi pariwisata terutama, tetap ada ruh-ruh spiritual, ruh-ruh yang meneguhkan masyarakat kita itu tetap untuk agama tetap diprioritas sebagai nilai-nilai dasar dalam bidang pengembangan Pemda Gunung Kidul. Karena kami di luar Majelis Ulama Indonesia harus mampu menyumbangkan pemikiran atau ide yang cemerlang serta mampu berkiprah dalam membangun khususnya pembangunan moral dan akhlak yang mampu memerankan fungsi dan statusnya sebagai organisasi yang menggalang persatuan dan kesatuan umat yang sinergis serta mampu melakukan pembinaan, penataan, dan pembaruan terutama dalam kaitannya yang terjadi di masyarakat. MUI Kabupaten Gunung Kidul diharapkan saat ini maupun yang akan datang lebih eksis lagi karena berbagai macam persoalan-persoalan umat yang erat kaitannya dengan masalah agama. Dalam posisi seperti itu, sangat penting kehadiran para ulama karena masyarakat kita saat ini dan yang akan datang makin pintar dan membandingkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus ikut perkembangan tersebut. Peran ulama sangat strategis untuk mendorong dan mengantarkan visi dan misi Kabupaten Gunung Kidul, yaitu mewujudkan Gunung Kidul sebagai daerah tujuan wisata terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera. MUI diharapkan juga semakin berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul. MUI ke depan akan mampu memposisikan diri sebagai lembaga pengayom, pemelihara umat, serta mampu bekerjasama dengan pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Hermawan melaporkan dari Kecamatan Wonosari untuk Gunung Kidul TV. Untuk pemirsa yang belum subscribe Gunung Kidul Televisi, bisa klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami.